Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jadul Depok. Kali ini bagaimana untuk mengatasi tip yang suaranya selalu pincang, viewmeter selalu tidak imbang. Itu karena selektor yang ada di dalam kemungkinan tidak bergerak dan kotor. Begini teman-teman caranya. Siapkan pita kosong tanpa kaset di dalam. Ya, kosong, tidak ada pitanya. Kosong, ya. Pastikan di sisi pita masih utuh. Tidak bolong seperti ini ya. Begini caranya. Masukkan pita kosong ke dalam tape. Lalu tekan rek dan play bersamaan beberapa kali. Boleh 10 kali, boleh sering. Oke, kalau sudah keluarkan. Sekarang kita tes ya. Imbang suaranya teman-teman. Viewmeter bergerak dengan stereo yang pas. Teman-teman bisa melakukan dengan mudah, walaupun bukan teknisi ya. Oke teman-teman, selamat mencoba. Semoga tip kesayangan teman-teman bisa teratasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.